musik menyatukan kita. Itulah hakikatnya saudara. Kita bersatu dalam musik. Itulah perpaduan yang diterapkan menerusi seni. Kelebihan yang sudah sememangnya menjadi satu tarikan istimewa yang tiada tolok bandingnya. Sebagai rakyat Malaysia, kita mengutamakan perpaduan. Kita menghibah dalam musik dan itulah dia seni yang kita harapkan. Jadi bersama saya malam ini kita bawakan khas untuk anda. Ini ada Ewah Ruina Liki. Hai. Apa khabar? Baik adanya Rina. Ya, Rina pun sihat. Semoga pendengar-pendengar pun sihat sejahtera. Maka semua sikit Ewah. Ewah! Juri undangan kita pada malam ini akan menilai persembahan anda. Sebenarnya lagu ini sudah mula mendapat tempat dan juga menjadi bualan hangat. Ya, sebenarnya. Betul. Tiba-tiba saya lagu yang ada dua bahasa ni. Ya. Bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil. Ya. Jadi tuan punya diri yang menyanyikan lagu bahasa Tamil ni lain sikit. Macam mana boleh menguasai di segi nyanyian bahasa Tamil? Okey, sebab Rina beruntung, Rina ada komposer dan juga penulis lirik. Yeah. Dia orang membantu Rina, iaitu Matilda dengan Boy Range. Okay. Matilda banyak membantu Rina dalam pronounce Rina betul ketat. Jadi Rina tak boleh buat silap. Dan sebab Rina memang mempertaruhkan bakat Rina dan juga semangat untuk membuat sesuatu yang Rina nak biar orang cakap wow. Ewah. Itu yang makan Ewah. Jadi hasilnya selepas 3 bulan. Ya. Inilah penguasaan yang dapat kita sama-sama dengarkan. Dan sememangnya teruja saya bila dengarkan lagu ini buat pertama kali ya. Wah, jadi lantas tertarik dengan Ewah tu. Dan ya, juga penguasaan bahasa Tamil yang Rina telah lakukan sendiri. Saya ucapkan syabas dah. Terima kasih. Kita berhati dengar, kita okey lah tu. Pendengar pun okey lah. Ya, Rina pun rasa bangga. Sebagai umpunya diri, tuan jadi merasa macam usaha kita berbaloi. Betul. Ya. Jadi Rina sendiri sebagai artis, macam mana? Sebelum Rina bergelar artis, Rina dah membuat pemilihan lagu. Yang mana lagu Rina pilih ni, kadang-kadang Rina ada terdengar orang cakap, kenapa buat lagu macam ni? Dah ketinggalan zaman. Tapi tak, sebenarnya Rina tak fikir benda tu semua. Sebab Rina nak lagu Rina tu kekal sepanjang zaman. Lagu yang boleh didengar, lagu yang boleh diterima oleh pelbagai peringkat umur, tak kira budak atau orang tua atau golongan remaja. Sebab bila kita berkarya, kita kena ada jiwa dalam lagu itu. Jadi untuk kekalkan semua tu, Rina memang memilih lagu yang sesuai dengan Rina dan juga confident lagu tu sesuai untuk semua pendengar. Kekalkan apa yang kita rasa kita nak buat, kita buat. Macam kita mendengar pendapat orang luar, lagu ni tak boleh, lagu ni tak boleh. Kita tak confident dengan diri kita sendiri. Pendirian kita memang tidak tetap di situ. Kita jangan jadi macam lalang. Lalang? Oh, tidak. Yang penting kita boleh jadi Ewah. Iya, Ewah. Alright, langsung dari Konti Radio Malaysia Muda FM bersama Rina Niki berusia dah punya Ewah. Ciramin nargai uyar ti beli pada tu, serpulai tala ti orang gawe ku. Ira itu nasi gale beli pada tu, edam nilai, isai lay, anbe kangen di do. Tuhan kita, apa cuma bahasa?
Itu adalah lagu yang benar-benar sebenarnya menyuntik keceriaan kita bersama, ya? Iya, bergedi-gedi dekat sini. Okey, juga rakan-rakan kita di laman Facebook ni, Nazar Nazarudin sudah senang mendengar sekali. Terima kasih, ya. Okey. Dan harapan Rina sebenarnya untuk lagu Ewah ni dan juga sebagai artis lah, masing-masing mempunyai harapan tersendiri untuk bertapak di industri seni terlain. Dan jelas lagu Ewah ni, harapan Rina sendiri bagaimana? Okey, sebenarnya tujuan lagu Ewah ni pun kita nak merapatkan hubungan sesama kita. Walaupun kita berbeza kaum. Betul. Tetapi kita mendengar muzik yang sama, kita dapat menghayati sama-sama, kita dapat enjoy sama-sama di mana pelbagai bangsa kaum di sana. Jadi Rina harap orang dapat terima lagu Rina dan tak kira kaum India ataupun Melayu kita. Sebab Rina pun bertujuan untuk menghiburkan. Jadi bila kita ada naluri berkarya untuk menghibur orang, jadi Rina nak semua terhibur dengan apa yang Rina sampaikan dan juga terima message dia dalam itu. Itulah dia. Dan lain sekali lah, ya. Sekali lagi harapan untuk para peminat di Pulau Pinang di sini. Okey, kepada semua pendengar-pendengar di Mutiara FM, teruskan support Rina, teruskan menyokong request lagu Rina. Okey, itu dia harapan. Dan ya, dan juga terima kasih kepada Mutiara FM panggil Rina ke sini untuk bersama-sama YY. Itu dia, terima kasih kepada Rina. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam lain kesempatan, okey. Rindu-rindu semakin